pelajaran, kita akan melakukan asesmen awal dulu dan juga asesmen diagnostik. Di mana asesmen awal ini, ibu akan memberikan Google Form. Semua sudah membawa HP ya? Baik, nanti ibu berikan Google Formnya. Yang pertama kita akan mengisi tentang kesiapan gaya belajar kalian. Kedua kita juga akan mengisi tentang asesmen diagnostik kalian. Oke, untuk apa asesmen diagnostik ini? Agar ibu tahu nih gaya belajar kalian atau kesiapan belajar kalian itu siapnya itu di bagaimana? Mungkin ada yang mungkin ada yang sudah bisa membaca. Jadi ibu kasih pembelajaran yang lebih gitu ya, atau yang belum bisa membaca ibu berikan treatment yang berbeda. Sehingga nanti di kelas kalian ini akan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, siap ya? Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Buka dulu handphonenya masing-masing. Oke, kita mulai. Linknya akan ibu bagikan. Oke ya. Dapatkan add-on, kita akan menggunakan bantuan yang bernama aplikasi yang bernama FluBaro untuk menganalisis.